Oke, Semuti Madani berperanan dalam menyampaikan dasar-dasar kerajaan yang sahih dan telus sehingga ke peringkat akar umbi. Inisiatif terbaik daripada Kerajaan Madani adalah jualan ramah kerana masyarakat dapat berbelanja membeli barangan keperluan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Jadi secara tidak langsungnya dapat mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Pada pendapat saya, kami lah tentang penubuhan komuniti Madani itu adalah komuniti yang terus ke peringkat akar umbi yang menjadi satu apa orang cakap sebagai talian pertengahan lah di antara kerajaan melalui jabatan penerangan kepada penduduk kampung. Jadi hasrat kerajaan untuk menyebarkan maklumat dari segi kesahihan, ketelusan amat baguslah kerananya direct kepada dasar-dasar kerajaan, kepada penduduk-penduduk kampung. Dari segi inisiatif yang dikenalkan komuniti ini, salah satu yang saya tertarik tentang Sejati Madani yang mana dana sebanyak 100,000, beberapa inisiatif kepada peternakan, kepada jahitan, herbal kesihatan, pelancongan hospitality yang amat baguslah dari segi membangunkan, merancangkan ekonomi di peringkat kampung. Komuniti Madani yang ditubuhkan di sebuah kawasan adalah untuk memperluaskan atau maklumat dan dasar-dasar kerajaan kepada komuniti setempat. Cara penyampaian maklumat juga haruslah lebih santai dan senang dipahami supaya tiada salah faham ataupun tokok tambah dari pihak yang sengaja untuk menimbulkan provokasi kepada rakyat. Jadi dengan adanya komuniti Madani ini, kita dapat pastikan bantuan atau inisiatif yang diberikan oleh kerajaan dinikmati oleh semua golongan tanpa mengira lapisan umur, terjat maupun kaum.